Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sirra fil qawli wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehadiran kita pagi ini. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai tetamunya dan tambah pula dengan keberkatan bulan Ramadan, keberkatan waktu pagi yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkatan duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, kan? Maknanya kita dapat pelbagai keberkatan pagi ini. Nak nikmat apa lagi? Ha? Dan ini semua lagi lazat dan nikmat daripada dapat makan nasi lemak sejana yang berbagi. Sarapan sebenarnya. Sebab nikmat ini sangat besar dan tak ada tolongan bandingnya. Dan yelah, kalau kita nikmat makan, kita rasa sekejap dia tu. Betul habis nikmat dia. Setakat dekat lidah je lah. Betul habis. Tapi yang ini dia berkekalan di dunia dan di akhirat. Jadi takkan boleh disamakan. Jadi alhamdulillah sangat syukur banyak pada Allah SWT. Kiralah sama ada yang datang secara fizikal dan secara online. Dan fizikal tu tentu lebih baik daripada online. Tetapi online mencukupi, maksudnya kita kata apa ya, tak ada rotan akal pun berguna, kan? Jadi tak ada fizikal, online pun jadi. Macam itulah. Sebab kita ada kekalkan masing-masing kita bang. Jadi daripada kita tak datang langsung, lepas tu tak buat apa langsung, baik-baik secara online dapat juga sedikit sebanyak keberkatannya, kan? Jadi alhamdulillah. Sebelum pergi jauh, diingatkan supaya matikan telefon bimbit masing-masing. Bukan matikan lah, silentkan, do not disturbkan dan sebagainya. Macam-macam cara boleh supaya tidak mengganggu. Saya pernah kuliah kat satu tempat tu, bukan kuliah, saya pergi main kat tempat tu. Imam tu dia pesan untuk tutup handphone atau silentkan handphone ni waktu khutbah dia sebut. Lepas tu sebelum qamat bila sebut, sebelum takbiratul ihram disebut lagi sekali. Berulang kali disebut. Siap yang kali ketiga tu disebut gini. Tuan-tuan, sila matikan bunyi telefon bimbit. Saya faham tuan-tuan dah matikan, tapi saya minta tuan-tuan periksa semula. Dia cakap macam tu lah. Tuan-tuan tolong periksa semula dan matikan bunyi telefon bimbit. Tak apalah, tengah-tengah sembahyang bunyi juga. Jadi tak faham masa betul kan. Yelah, kadang-kadang lupa tu tak apa lagi sebab, tapi masalahnya dah diingatkan kan. Diingatkan sampai 3 kali je tu. Lepas tu mungkin ada yang overconfident lah. Tak ada persaingan dah lah, kan? Tapi masalahnya dia dah sebut gitu. Dia kata je, tuan-tuan mungkin dah saya kata, cuba check balik. Sebenarnya tak buat juga kan, manusia kan. Okay. Dalam keadaan macam tu, imam sepatutnya buat apa? Kalau di kegeram dia, biar aku sembahyang panjang lagi. Tapi sebenarnya tidak ya. Imam sepatutnya dia kena cepat kan? Dia kena cepat. Walaupun salah tu salah jemaah. Macam juga macam kalau ada anak menangis dan sebagainya. Ada budak menangis ya. Imam sepatutnya kena cepat kan sembahyang. Supaya tidak, bukan saja tak mengganggu orang ramai, kesian sekali kat siapa? Dekat mak budak tu lah. Dia macam takut, dia macam risau, dia fikir-fikir macam-macam semua kan. Mengganggu orang, dia rasa malu, nanti orang marah dia, dia macam apa kan. Jadi imam kena cepat kan sebetulnya. Okay, so insyaAllah pada pagi ni cuba kita tadabur sikit ayat daripada surah Al-Baqarah. Sebab masing-masing bukan Quran dia tengok, jadi dah alam-alam bukan Quran tu. Kita buka ayat daripada surah Al-Baqarah
yang mana ayat 261 dan 260 daripada surah Al-Baqarah. Ayat 261 surah Al-Baqarah, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Ayat 261. 262 alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebiji benih, kamathali habbatin, seperti sebiji benih habba. Ambatan, benih itu menumbuhkan. Saba'a sanabil, tujuh tangkai. Fi kulli sumbulatin, sanabil, singular dia sumbula. Sumbula tadi plural dia sanabil. Itu yang apa diulang balik itu. Di saba'a sanabil, tujuh tangkai plural sanabil. So fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai itu mi'atu habba, seratus biji, satu benih tadi. Dan tadi kamathali habbatin, satu benih kan. So satu benih ada tujuh tangkai, setiap tangkai ada seratus pula benih tadi. Dia jadi macam itulah, 700 lah maknanya kan. 7 kali 100, 700 lah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan untuk siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, Allah maha luas, maknanya rahmat kurniaan Allah itu maha luas. 'Alim, maha mengetahui. Lagi, alladzina yunfiquna, orang yang menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Thumma, kemudian, la yutbi'una, yutbi' follow ataupun mengikutkan, bukan follow, follow yatba', yutbi' ni menjadikan ikut. Macam tu lain sikit, maksudnya menyusulkan, menyusuli, menyusuli. Ma anfaqu, apa yang mereka infakkan. Manna, manna maksudnya mengira-ngira, membangkit, mungkin-mungkin. Wala ada, ataupun menyakitkan, menyakitkan orang yang dibagi sedekah tadi, mungkin dengan menyakitkan. Apa orang yang tak buat macam ni, maksudnya dia dah infak, tapi dia tak buat macam ni. Lahum ajruhum, bagi mereka ganjaran mereka. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khawfun alaihim, tak ada takut atas mereka. Khawf takut kan. Wala khawfun alaihim, tak ada takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Maksudnya di akhirat nanti mereka akan bergembira. Ayat ni kalau kita perhatikan secara umumnya, kita dah faham dan kita dah biasa dengar pun ayat ni. Kalau ustaz kita pun dah biasa terangkan dan sebagainya.
Tapi kalau kita perhatikan betul-betul kan, Allah Ta'ala bagi tahu orang yang infak ni Allah yang akan lipat gandakan ganjaran. Jadi walaupun Allah bagi perumpamaan dengan 700 benih tadi, tetapi Allah Ta'ala bagi tu Allah yang lipat gandakan. Itu semua atas Allah Ta'ala. Allah yang lipat gandakan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kemudian wallahu wasi'un, Allah Ta'ala maha luas, maha luas rahmatnya. Jadi kita tak payah ikut calculation manusia. Kayak kereta kita pun tak pergi ke sebenarnya. Dan sebab Allah maha luas, rahmat Allah Ta'ala tu terlalu luas. Kita tak boleh nak berdasarkan kepada logik matematik kita semata-mata. Kita jangan fikir dari sudut itu. Kemudian alim, Allah maha mengetahui. Kau buat senyap-senyap, tak ada orang tahu, Allah tahu. Kau sedekah senyap-senyap, Allah tahu. Kemudiannya alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kemudian syarat dia, orang yang infak di jalan Allah Ta'ala ni adalah orang yang bila dia tak infak, dia tak mungkin, dia tak menyakitkan. Kan apa nama, bila kita bersedekah, lepas tu orang yang kita tolong tu sekali dia pula buat naya kat kita, memang itu ujian paling besar pada kita. Kadang-kadang orang tak buat naya pun kita mungkin, aku yang tolong kau dulu, jangan lupa kan? Macam-macam lah benda-benda macam tu. Kita mungkin-mungkin, mungkin tu kan menyakitkan orang. Dan seterusnya menyakitkan maksudnya rezeki. Mungkin kita menghina dia, kita kutuk dia dan sebagainya. Jadi pahalanya di sisi Allah SWT. Dan tidak ada ketakutan kepada mereka. Maksudnya memang tak ada perkara yang buruk berlaku pada mereka, dan mereka pula takkan berduka cita. Ayat ni kalau kita perhatikan, para ulama tafsir sebut turun kepada dua orang sahabat. Turun kepada dua orang sahabat. Satu, namanya dua-dua sama sahabat ni popular, ada kaitan dengan infak dan semua kita biasa dengar. Siapa dua orang tu? Siapa? Paling popular sekali dari sudut dengan infak. Siapa? Selain Abu Sayyidina Abu Bakar. Yang kaya raya, Abdul Rahman bin Awf. Yang kedua, Sayyidina Uthman bin Affan. Ini kan dua orang yang terkenal dengan kayu kan, di kalangan para sahabat. Sayyidina Abdul Rahman bin Awf ni, kalau kita tengok dia punya cerita dia, dia waktu dia meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, dia sedekah banyak sangat harta dia. Dia bagi, kalau kita tengok kiraan pada zaman kita sekarang ni, pada setiap seorang isteri Nabi SAW tu berjuta-juta. Setiap seorang berjuta-juta ringgit dia bagi. Dan bila dia meninggal, sebelum dia meninggal dia bawa banyak bagi. Yang ni berapa juta, ni berapa juta, ni berapa juta, berapa juta, semua dia bagi. Lepas tu bagi kepada anak yatim, bagi kepada aku semua. Dan bila dia meninggal, harta yang dia tinggalkan untuk keluarga dia berbilion-bilion dolar harga, apa nilai yang di zaman sekarang. Zaman sekarang itu kaya dia. Saya nak tahu ramai orang waktu dia hijrah, dia tak bawa apa-apa ke? Dia cuma minta tolong tunjukkan dia pasar dekat mana dia kan, untuk dia punya duit. Tapi waktu dia meninggal tu berbilion tau harta dia. Dia bilioner, memang betul-betul bilioner. Jadi memang dah siapkan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Jadi sahabat Nabi SAW ni jangan kita pandang macam orang susah, dia berbilion duit. Okey, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Abdul Rahman. Ni ayat ni Allah Ta'ala turunkan untuk diorang, ataupun cerita tentang diorang. Cerita tentang Sayyidina Uthman adalah cerita yang popular. Cerita tentang apa yang dipanggil sebagai Bi'ru Rumah, telaga rumah. Nama telaga tu rumah, bukan rumah kita, bukan rumah. Ro waw mim tamakuta. So nama satu telaga. Rasanya cerita ni pun popular. Macam mana pada zaman Nabi SAW, diorang dekat Madinah ni, diorang memang minum air daripada telaga lah sumbernya. Sampai sekarang pun banyak telaga. Telaga yang digunakan ni pula di Madinah, banyak telaga pada zaman Nabi ni tak apa-apa sedap sangat air di Madinah. Madinah ni air dia tak sedap sangat. Air dia
masin pun ada, payau pun ada. Maksudnya tak sedaplah air dia untuk dibuat minum. So tak semua telaga boleh buat minum. Untuk buat mandi mungkin boleh lah kan, untuk bagi tanaman apa dalam tanam kurma kan, kurma banyak tu okey lah. Tapi untuk minum tak apa okey sangat. Ada sesetengah telaga tu Nabi SAW yang dudak, lalu bertukar rasa dia daripada rasa masin payau tu, tukar jadi rasa yang sangat sedap diminum. Memang ada. Dan ada telaga yang sampai sekarang masih lagi mengeluarkan air dengan begitu banyak. Dan ada telaga yang keluar air dulu dah berhenti sekejap, dah keluar balik air baru-baru ni. Sebab Allah Ta'ala jadikan telaga ni sifat dia, bila kita ambil air dia, air dia banyak. Bila kita tak ambil kan, dia akan kering. Sama macam tempat kita kat Malaysia, sama macam mana-mana tempat pun macam tu. Sebab Allah Ta'ala jadikan benda tu untuk kita. Khalaqa lakum, Allah jadikan untuk kita. So bila kita tak guna, Allah cabut balik. Semua benda kat dunia ni bila tak guna, dia akan rosak kan. Kereta tak guna rosak, motor tak guna rosak, badan kita tak guna pun rosak. Kita kalau contoh macam orang yang koma sebulan, dua bulan, lepas tu bila dia elok je, dia tak boleh turun bangun jalan. Dia kena terapi dulu, fisio dulu kan, baru dah boleh berjalan. Semua macam termasuklah juga air-air telaga. Jadi telaga pada zaman Nabi SAW memang begitu sifat dia di Madinah. Kena pula satu waktu yang agak kering, maknanya kemarau, menyebabkan air-air telaga yang ada pula makin cetek. Kecuali satu telaga je, iaitu telaga rumah. Itu je. Dan telaga rumah ini telaga yang dimiliki oleh orang Yahudi. Tanahnya tanah orang Yahudi. Telaga itu dalam tanah orang Yahudi. Oh, tadi saya sebut ada telaga yang dulu tak ada. Dulu ada, tak ada, tak ada balik. Terus sekarang tak ada balik. Bukan tak ada, tak boleh ambil. Telaga Ghaz namanya. Di Madinah, ada satu telaga, ada telaga Ghaz. Telaga yang Nabi SAW guna. Nabi sebut air mata syurga. Nabi sebut Ainul Jannah, ya, yang air mata daripada syurga. Kemudian Nabi SAW pesan pada saya lagi, bila aku mati nanti, mandikan jenazah aku daripada air. So telaga ni dulu tak ada air. Saya pergi dulu, pergi takut-takut dan pergi, takut polis tangkap. Waktu tu golongan-golongan di Saudi ni diorang keras. Oh, ini bid'ah, ini haram, pun semua tak biar-biar. Sedangkan Imam Nawawi sebut itu antara tempat doa mustajab. Kita pergi, kita pergi ke situ, ada je lah nanti orang jerit begitu. Oi, air zam-zam lah, bukan telaga ni. Dia macam lah. Jadi sekarang lepas tu, lepas berapa tahun, kita tengok kerajaan Saudi sendiri Repair tempat tu, korek semula, ada air. Letak pam, keluarkan air dia keluar. Bagi cantik tempat tu. Tak apa lah. Masalahnya bila dia letak pipe kat luar tu, daripada telaga tu, orang pula berebut. Dah lah ada 6 pipe aja. Orang Pakistan kan, kalau berebut, kita pun faham lah macam mana. Nah, dah siap tu, sampai tu buka-buka tudung. Makcik-makcik tu. Berebut air. Bukan air tu tak ada, ada je. Tapi tak nak beratur. Itu masalah. Kebut lah. Padahal dah ada lelaki, perempuan. 3 paik lelaki, 3 paik perempuan. Dia orang tunggu di belakang. Kan kira apa. Jadi akhir sekali, baru-baru ni saya pergi, dia kata, ditutup. Tutup balik. Tutup bukan sebab tak air. Tutup sebab tak nak orang berebut. Berebut terlampau-lampau sangat. Terlampau-lampau. So, telaga memang kosak itu. Tapi telaga tu memang telaga yang bagus untuk dijarahi. Kalau pun tak dapat air dia, yang pergilah saya lah, lalu ke Madinah. Okey, so, telaga rumah ni lain pula. Telaga rumah ni telaga milik orang Yahudi asalnya. Dan Nabi SAW bila bacakan ayat ini pada para sahabat, pada para sahabat ni kan dia orang berebut nampak baik. Jadi Sayyidina Uthman dia tahu dah telaga rumah ni lah telaga yang memang akan
apa nama, memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Jadi bila nak pergi ke teratur rumah tu, orang Yahudi tu dibuat tol. Siapa nak ambil air kena bayar dekat aku. Jadi tiada hari dia korek untung dia tu lah. Dan menyusahkan, ramai orang Islam susah nak ambil tu sebab kena bayar. Jadi akhirnya Saidina Uthman beli. Dan Saidina Uthman beli pun, kita mungkin pernah dengar cerita ni, macam mana taktik Saidina Uthman kan. Dia beli tu macam mana? Dia beli asalnya orang Yahudi tu tak nak jual kan, sebab dia tahu ini kan sumber duit dia. Sumber duit takkan dia nak jual. Yelah, dia tak perlu keluar modal kan, dapat untung je tiap hari. Jadi Saidina Uthman buat jualan. Saidina Uthman pujuk dia dan letak harga tinggi pun dia tak nak jual. Last kali Saidina Uthman kata apa? Kita share ya, 50%. Jadi Saidina Uthman bayar 12,000 dirham waktu tu, dan apa, share 50%. Jadi Yahudi kata okey lah. Jadi macam mana? Satu hari hari aku, satu hari hari kau. Satu hari hari aku, satu hari hari kau. Jadi apa Saidina Uthman buat? Bila hari dia je, dia bagi percuma kepada semua Islam. Jadi orang Islam pun dapat masuk, ambil percuma. Dan hari Yahudi yang di-charge, orang tak pergi. Hari Saidina Uthman free, hari Yahudi kena charge. Jadi akhirnya tak ada orang pergi pada hari si Yahudi ni. Dia pun dapat bisnes dah tak jalan. Akhirnya dia jual bahagian dia kepada Saidina Uthman. Dia jual dengan harga 8,000 dirham. Jadi total dia 20,000 dirham. Saidina Uthman beli, tak apa. Bukan itulah ceritanya. Selepas daripada itu tuan-tuan, yang selepas daripada itu, selepas lagi daripada itu, zaman Saidina Uthman, Saidina Uthman dah wakafkan tanah tu dan juga telaga tu. Tuan-tuan, sampai sekarang ya, ibu-ibu semua, sampai sekarang telaga tu masih ada air. Tanah tu masih digunakan. Tanah tu ada apa dia panggil, asalnya ada ladang, ada ladang kurma. Ada ladang kurma. Dan digunakan air tu untuk mengairi ladang-ladang kurma berhampiran juga. Dan ladang kurma tu menghasilkan buah yang banyak. Dan buah itu diperniagakan, dijual. Dan harta yang digunakan untuk anak yatim dan orang miskin sampai hari ini. Dan kemudiannya pula, dia ada kawasan tanah tu yang kerajaan Saudi sewakan kepada hotel. Dia ada tanah pula, dia beli pula tanah lain pula, kemudian dia sewakan pula. Dan nilainya pada tahun lepas ke 2 tahun lepas macam tu, sewaan tanah tu kepada hotel tu adalah sebanyak 50 juta riyal setahun. Setahun 50 juta riyal. Separuh daripadanya diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim, dan separuh lagi dimasukkan ke dalam tabung wakaf Saidina Uthman. Bayangkan kalau setahun dimasukkan balik ke dalam tabung 25 juta kan, untuk generate lagi lah maknanya. Jadi kalau 10 tahun lah contohnya, kalau tak generate pun, kalau simpan pun kan, 10 tahun dah dapat 250 juta lah kat situ. Nak buat projek besar-besar dah boleh lah kan, 250 juta sebagainya. Maknanya memang terus menerus macam tu. Ada pihak yang mentadbir lah, takbir. So sekarang ni yang paling baru ni 25 juta untuk fakir miskin dan anak yatim. Saidina Uthman dah meninggal dunia 1400 tahun dulu ya. Tetapi pahala dia bersedekah tu sampai hari ni masih dapat maknanya. Inilah barakahnya. Dia beli telaga tu kan, dia beli telaga tu, barakahnya sampai sekarang dia dapat. Sampai sekarang. Yang tu kita kata, ya Allah, memang tak terbayang macam mana orang boleh terus-menerus bersedekah beratus juta setiap tahun ya, dan meninggal dunia. Dan meninggal dunia dengan begitu lama. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh Saidina Uthman bin Affan. Dan ada lagi sebenarnya Saidina Uthman bin Affan waktu zaman kemarau dan sebagainya pun ada juga buat perkara yang sama. Dan
Sayyidina Utsman bin Affan pada zaman kemarau dalam satu ayat yang lain. Dalam ayat yang lain diturunkan juga cerita tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa'in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Tengok ayat ni. Surah Al-Baqarah juga ayat 265. Jadi 271 kan? 265 kan? Lepas tu. Jadi 261 kan? 262. Dua ayat lepas tu. 265. Orang yang menginfakkan hartanya kerana mencari redha Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum, memang betul-betul dia punya tujuan dia ibtigha'a mardhatillah. Memang nak mengharapkan redha Allah. Wa tathbita min anfusih, dan penetapan iman dan ikhlas dalam hati mereka. Kamathali jannatin, perumpamaan sebuah kebun. Birabwatin, di tempat yang tinggi. Asabaha wabilun, ditimpa hujan lebat. Fa'atat ukulaha di'fain, dia menghasilkan makanannya ataupun hasil dia di'fain, dua kali ganda. Sebabkan hujan kan, hujan turun lebat, jadi dua kali ganda. Fa'illam yusibha wabilun, kalaulah dia tak ditimpa hujan lebat pun, fa'tal, maka hujan yang renyai-renyai. Fal ni hujan renyai. Jadi maknanya tak dapat hujan lebat pun hujan renyai pun jadilah. Nah, tetap dia menghasilkan tumbuhan yang banyak. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan basir, maha melihat. Okey. Kalau kita perhatikan ayat ini juga diturunkan pada Sayyidina Utsman bin Affan apabila zaman kemarau, yang mana zaman kemarau itu Sayyidina Utsman dia membelanjakan hartanya dengan begitu banyak. Dan selain daripada tadi terhadap rumah, ada lagi satu yang pada Sayyidina Utsman buat waktu itu adalah dia bawa harta dagangan yang begitu banyak, terlalu banyak, dibawa ke Madinah. Sampailah peniaga-peniaga dekat Madinah nak beli. Sebab bila peniaga nak beli, daripada pemborong lah kiranya. Kira Sayyidina Utsman ni pemborong. So peniaga nak beli lah daripada pemborong. Nak jual dekat pasaran sebab tahu barangnya tengah in demand. Sebab ialah tengah kemarau kan. Jadi makanan apa semua memang orang tengah mencari lah. Jadi boleh jual dengan harga yang mahal lah. Dan Sayyidina Utsman ditawarkan. Orang jumpa Sayyidina Utsman, kami nak beli kan. Kami nak beli semua, dia kata tak, aku dapat lebih tinggi lagi daripada tu. Dia tawar lagi. Orang makin tinggi nak beli. Akhir sekali orang pun tanya, siapa yang boleh beli daripada engkau dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kami tawarkan? Sebab yang kami tawarkan ni dah lebih tinggi dah. Tak ada orang Madinah lebih kaya lagi yang boleh beli daripada engkau dengan harga yang lebih tinggi daripada ni. Dan lalu Sayyidina Utsman pun bagi tahu, kata aku dah bersedekahkan, menginfakkan jalan Allah semestinya. Jadi aku jual daripada Allah Ta'ala. Allah yang balas. Allah balas jauh lagi besar daripada yang orang boleh bayar. Ini hebatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf waktu itu beliau bagi 4,000 dirham sedekah. Lalu Nabi SAW tanya pada beliau,
Maksudnya macam mana engkau kau punya bahagia macam mana? Dia kata macam ni, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kata, aku ada 8,000 dirham. Aku ada 8,000 dirham. 4,000 aku sedekah. 4,000 lagi aku simpan untuk diri aku dan keluarga aku. Okay. Itu dia sebut. 4,000 ni aku bagi pinjam pada Allah Ta'ala. Dia kena ajak bagi pinjam. Bagi pinjam pada Allah. Maksudnya sedekah lah. Sedekah. Sebab tahu dah masa bagi pinjam. Bagi pinjam dapat pulangan. Tapi pulangan ni pulangan isi Allah kan. Pulangan yang paling besar lah. Dia kata lagi 4,000 aku simpan. Okay. Cuba perhatikan doa Nabi SAW. Nabi doa, barakallahu laka fima amsakta wa baraka fima a'tayta. Kata baraka laka fima amsakta wa fima a'tayta. Allah berkati kau pada apa yang kau simpan dan apa yang kau bagi. Dengan doa Nabi SAW dan Sayyidina Rahman bin Auf jadi kaya raya. Maka Allah berkati kau pada apa yang kau simpan dan apa yang kau bagi. Ini juga menunjukkan Nabi SAW tak push tau. Eh, kau ada banyak, bagi dan lebih lagi. Tak. Kata 4,000 aku simpan, 4,000 aku sudah. Nabi doakan. Doakan yang baik. Dan memang itu caranya dan itu sunnahnya. Bila kita, contoh kita jadi orang yang handle atau menjadi orang tengah untuk orang bersedekah. Ini doa dia. Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'tayta. Itu doa dia. Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'tayta. Moga Allah berkati kau pada apa yang kau simpan dan apa yang kau belanjakan. Doa dia. Kadang-kadang kan orang bagi kita, ialah sebagai orang tengah kan, tolong sedekahkan kat orang ni dan sebagainya kan. Kita doa macam tu. Macam Nabi nak salah, bila dapat duit tu bukan untuk Nabi, kita pun tahu. Nabi mana dia simpan untuk diri kita. Untuk orang lah tu kan. Kita pun kan macam tu. Saya baru ni pergi mengajar, ada makcik bagi duit RM1,000 untuk orang Palestin. Makcik, saya bukan orang Palestin. Ustaz, pergilah pada NGO. Padahal dia boleh je, transfer dah sendiri. Dia mungkin dia bagi duit kat dia, kita lah transfer kan. Sama je sebenarnya, kalau dia transfer pun kita transfer sama je. Saya pun akan transfer ke NGO juga. NGO yang saya trust lah. Memang betul-betul saya tahu yang dia orang bagi 100% kepada Palestin, bukan ada persen yang dia orang ambil. Kan, seperti setengah tengah NGO. Jadi tak ada persen. Memang 100% bagi pada Palestin. Jadi saya bagi. Saya transfer lah. Baru ni saya cerita, saya attend satu majlis untuk Palestin, Syria dan Yaman dengan Dr. Zulfi Al-Bakri pada malam tu. Kita waktu majlis buka puasa tu, kita dapat bukan kita lah, banyak NGO terdapat. Saya tengok je lah kan. Apa orang tu bagi, orang ni bagi, satuan ni bagi apa semua, lebih kurang dapat total saya ingat dah 3-4 juta lah. Ya, sebab ada satu tu bagi 1 juta Ustaz Wadi Anwar. Bukan Ustaz Wadi punya duit lah, hanya Ustaz Wadi kumpul anak-anak murid semua kan. Jadi Ustaz Wadi bagi 1 juta. Lepas tu adalah macam-macam lagi pihak yang lain. Total-total saya ingat dah 3-4 juta lah. So saya pun cerita. Saya cerita dekat masjid tu. Saya cerita. Habis dia kuliah, Ada masjid tu bagi Ustaz untuk Palestin. Allah. Saya cerita je kan. Bukan je saya komplek kan. Tak apa lah, ambil je lah. Ambil, kita transfer lah. Buka lah kejap, main bagi you. Buka lah sekejap. Transfer je lah kan. Bukan susah sangat. Kita tolong orang, itu je. Tapi satu sen pun saya tak ambil. Satu sen pun saya tak ambil. Jadi pakcik tu bagi dalam kata salam kaut tentu je kan. Tapi saya kena tengok lah apa-apa. Takut saya tertransfer kurang. Mana boleh, tu hak orang Palestin. Jadi saya pun tengok, RM85.
Kan? Kira berapa? RM85. Memang saya wajib bagi setiap satu sen untuk dia. Kan? Saya tak ambil kepada satu sen pun. Jadi, dia pun apa benda yang saya nak ambil pun kos apa? Kos data internet. Masa. Apalah jangan kan? Bagus sangat dengan transfer tu. Dah lah letak calculate dah tu. Lagi cepat kan? Bukan nak key in pula, nombor account ke apa benda. Datang telefon apa saat dia. Apa kos yang ada pada saya pun? Bukan ada kos pun. Tapi senang ceritanya, doa. So, bila pakcik tu bagi, yang saya patut baca kepada pakcik tadi tu adalah Barakallahu laka fima amsakta wa fima atayta. Ataupun amfata. Dua-dua boleh. Barakallahu laka fima amsakta. Moga Allah berkati kau pada apa yang kau tahan. Wa fima atayta. Ataupun wa fima amfata. Pada apa yang kau bagi. Jadi, ini doa yang patut kita baca pada orang yang bersedekah. Orang yang berinfak, orang yang berwakaf dan sebagainya. Kita tengok ayat yang tadi itu pun Allah Ta'ala bagi perumpamaan itu kan. Atau orang yang berinfak ni, dia macam gunung, kena hujan, air, apa air itu akan menumbuhkan tanaman yang subur, berganda-ganda. Memang benda tu kita perhatikan. Okey, zaman Nabi SAW sama-sama dengan itu. Cuma ada sikit silap faham ya. Kalau riwayat tengok dekat, kalau siapa-siapa yang pergi umrah, mungkin kadang-kadang sebagai kita ni dia alert dengan tulisan-tulisan hotel dan sebagainya. Ada satu hotel belah utara lah kiranya, Syamali, yang maknanya belah kawasan yang banyak orang Malaysia duduk. Sebelum kita masuk ke kawasan tu, sebelum bas kita ke apa ke pusing masuk situ, kita akan nampak ada satu hotel, dia tulis kat itu hotel ni Wakaf Osman bin Affan. Hotel Sol. Tulis Wakaf Osman bin Affan. Ada orang terkeliru, kata, oh sinilah tempat Sain Osman punya tanah yang dijadikan hotel. Sebenarnya tidak. Dia bukan, itu bukan tanah Sain Osman. Itu adalah, tanah tu asalnya orang Morocco. Dia orang buat macam tempat orang Morocco, orang Maghribi. Dia orang buat tempat macam kita kata sama dia orang lah dulu. Dulu. Lepas tu dia orang namakan asrama dia orang tu asrama Osman bin Affan. Sebab sebenar tu rumah Sayyidina Osman. Jadi dia orang ambil sempena, ambil keberkatan dengan nama Sayyidina Osman yang sangat pemurah, yang sangat hebat. Dia orang letak nama asrama dia orang asrama Osman bin Affan. Tapi bila kerajaan Saudi ambil alih kawasan tersebut, jadi kerajaan Saudi bayar kepada diorang. Bayar kepada diorang dengan jumlah yang tinggi. Diorang wakafkan benda tu. Dan memang tanah tu tanah wakaf. Ini rumah tu diorang dah wakafkan dah. Jadi wakaf tu diletakkan antara wakaf Sayyidina Osman. Wakaf Osman bin Affan. Dan dia buat hotel. Jadi hotel tu diletakkan nama hotel Wakaf Osman bin Affan. Walaupun bukan Sayyidina Osman. Sekali lagi Sayyidina Osman dapat klien dia. Sebab tanah murid, dia wakaf atas nama dia. Dia wakaf ni, kita memang boleh letak atas nama orang yang meninggal. Nah, kita boleh wakaf atas nama orang yang meninggal. Macam ada satu telaga. Telaga yang diwakafkan oleh sahabat atas nama Ma'rif. Mak dia dah meninggal, diwakafkan telaga tu untuk Ma'rif. Telaga tu tak ada sekarang. Ada tempat di bulat dia dekat Masjid Nabawi, kat tempat orang lelaki. Orang lelaki belakang sekali. Kasut, dekat tempat kasut. Yang belakang, lelaki. Satu, dua, empat. Satu, dua, empat, lapan. Lebih kurang macam tu lah. Saya ingat berapa. Satu, dua, satu, dua, empat kosong. Satu, dua, empat kosong. Tak dapat kasut kan dia nombor kan? Nombor tu dapat kasut. Kasut lagi. So ada tanda bulat dekat dalam tayang. Dah tutup dengan kapet. Dengan kadang membuka kapet nampak bulat. Itu tanda telaga tu. Telaga tu sahabat Nabi SAW wakafkan atas nama mak dia. Mak meninggal. Dia wakafkan. So mak dia dapat pahala terusan pergi mana? Air telaga tu ada lah. Sekarang tak ada lah. Nak ceritanya adalah ini cara yang diajar dalam Islam macam mana untuk dapat pahala yang berpanjangan, pahala yang besar dan berpanjangan teruslah menerus.
Islam ajar kita untuk jadi bijak. Bijak dalam pengurusan harta. So, bijak dalam pengurusan harta bukan semata-mata kita belanja dengan cara yang baik. Dan itu memang akan ditanya oleh Allah hari akhirat nanti. Akhirat nanti kan Allah tanya harta tu dari mana kita ambil, dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Kan kaki kita tak bergerak, so di mana tak ditanya pada pasal 4 perkara. So, betul. Cara kita ambil kena baik, kena halal. Terima, terima dengan cara yang halal. Dan cara kita memberi pun Allah Ta'ala akan kira. Allah Ta'ala akan nilai. Dia bukan cara ambil je yang Allah kira. Cara kita belanja pun dikira juga. Dan cara kita belanja ni kita kena fikir selalu. Sebab kita akan ditanya, kau belanja harta kau tu untuk apa? Kena selalu fikir. Takut kita benda ni tau. Tajuk macam ni, sebenarnya antara tajuk yang sepatutnya menggerunkan kita. Sebab kita akan ditanya oleh Allah. Jangan kita bagi alasan halal. Itu je. Takut kita masih lagi ditanya oleh Allah, kau belanja ni untuk apa? Kau belanja ni untuk apa? Kau belanja ni untuk apa? Dan takut kita ada belanja benda yang boros. Dan kita boros buat. Maksudnya kita gunakan duit tu bukan yang sepatutnya. Yang kita tak perlu pun kadang-kadang kita belanja macam tu. Takut juga. Dan satu lagi, kita tak dapat manfaatkan sebaik-baiknya. Duit yang kita ada, kita tak dapat manfaatkan sebaik-baiknya. Islam tak letakkan satu nombor tau. Oh, banyak ni jadi boros. Tak, sebab nombor dia boleh berubah-ubah. Satunya, kos hidup berbeza dan sebagainya. Yang keduanya adalah manusia ni berbeza dah style. Kan? Dari orang lain. Kita tak boleh samakan. Kita tak boleh kata orang ni beli RM10,000, orang ni beli RM1,000, RM1,000 pakai yang RM10,000 tu boros. Tak mesti. Nah, sebab dia berbeza-beza setiap orang dan juga penggunaan ni. Dia bukan bazir. Bazir dah lagi ya. Membazir memang haram. Ha. Boros, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram lah. Tapi dia tak mesti jadi haram. Boros ni kadang-kadang biasanya makruh. Contoh boros apa ya? Yang Nabi SAW sebut, boros ketika berwudu. Walau di air yang sungai yang mengalir kan? Hadis itu kita biasa dengar. Itu dipanggil boros. Dia tak haram. Ya tak? Air sungai kan? Dia tak jadi haram. Tapi dia jadi makruh. Makruh. Bila kita berwudu tu banyak-banyak itu kan? Dia jadi makruh. So boros banyaknya jadi makruh. Contoh kita makan berlebih-lebihan, itu dibagi boros. Israf, makan berlebih-lebihan, dia tak jadi haram, dia jadi makruh. Tapi walaupun benda itu makruh, kita jangan biasakan. Sebab yang makruh boleh bawa ke haram. So belanjakan harta ni, kita kena tengok, aku ni boros ke tidak sebenarnya. Kita tak boleh, benda ni kita tak boleh nak generalize kan pada semua orang. Dia lain orang lain. Dan bukan sebab mahal atau murah kan? Ada mahal tapi worth it. Sebab bila mahal tu dia tahan lama ataupun dia punya penggunaan dia lagi banyak dan sebagainya. Dia tak boleh lagi. Dia kata, dia ni beli tu pun sampai harga macam tu teruknya. Tak, mungkin penggunaan dia bagus. Tapi ada orang dia tak reti berbelanja. Saya tengok orang pergi Mekah, beli tasbih harga RM1,000. Kalau tasbih harga RM1,000 tu memang tahan sangat-sangat, apa kira? Masalahnya dia pakai baru seminggu putus dah. Nanti kita kata tak cedik lah jadi kan? Tak cedik lah. Kau beli, kalau kau beli harga RM1,000 tapi tahan lama, okey. Boleh. Saya ingat dulu bila saya beli kereta. Saya tak pernah ada kereta mewah. Tapi adalah kereta saya itu mahal lah sikit daripada kereta saya yang sebelumnya. Sebelumnya saya pakai kereta Proton Persona. Dah lama saya bawa kereta Persona tu. Saya kemik lagi aku semua. Tapi seluruh Malaysia saya cakap, saya bawa kereta tu. Saya kuliah ke Kelantan balik hari naik kereta Persona. Pergi mana-mana tu. Jadi Allah Ta'ala rezeki ke saya dapat dah beli satu kereta besar sikit.
bukan kita mewah, tapi kita yang besar sikit lah. Saya mula-mula sekali saya ingat, mula-mula sekali saya naik kereta tu dengan ayah saya. Saya bawa ayah saya naik pergi masjid. Ayah saya naik kereta tu, dia seronok lah tengok anak dia di kereta baru kan. Jadi ayah saya dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia senyum kan. Lepas tu dia kata, dia cakap dengan saya, dia panggil saya dua kali lah. Dia kata, jadi saya ingat sampai sekarang kata ayah dia tu. Kata, dia gelak-gelak, dia cakap, tak apa, aku kata dia beli kereta ni, nanti boleh jawab depan Allah Ta'ala. Abah kalau beli kereta ni, tak boleh jawab depan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab, yalah, ayah saya sekadar pergi masjid, balik rumah. Pergi masjid, balik rumah tu je kan. Jadi, tak perlu kereta yang besar-besar sangat. Saya seluruh Malaysia pergi. Tapi walaupun dia cakap macam tu, tapi dia macam sentak dalam hati saya. Aku jawab daripada Allah Ta'ala. Aku jawab daripada Allah Ta'ala. Kenapa aku pergi macam ni? Jadi, sepatutnya kita kena selalu fikir benda ni. Aku boleh jawab tak daripada Allah Ta'ala? Benda ni soalan yang kena tanya kepada diri kita. Tiada kali kita berbelanja. Aku boleh jawab tak daripada Allah Ta'ala? Kenapa aku belanja macam ni? Kalau dari segi kemampuan, saya beli kereta tu loan. Ayah saya nak beli kereta tu 20 biji dia boleh beli cash. Nah, tapi dia tahu kalau dia beli dia tak boleh jawab daripada Allah Ta'ala. Kenapa dia beli kereta tu? Saya sekarang pun beli kereta loan, tapi mudah-mudahan saya dapat jawab daripada Allah Ta'ala. Kenapa saya beli kereta tu? Dia macam tu lah senang cerita. Jadi bila kita fikirkan benda ni, insyaAllah selamat. Cara pengurusan harta kita ni selalu kita fikir macam, aku nak jawab apa depan Allah Ta'ala. Agak-agak aku boleh jawab. Kalau rasa boleh jawab, pilih apa? Boleh. Isu dia bukan mahal murah sekali lagi. Isu dia bukan mahal murah. Boleh. Kalau rasa boleh jawab depan Allah Ta'ala. Kita beli benda ni, oh ini mahal. Betul, aku beli handbag ni. Handbag ni harganya RM15,000. Contohnya, kenapa aku beli RM15,000 sedangkan yang RM5 pun ada orang jual? Oh tak, aku beli ni sebab gini. Rasa-rasa boleh jawab depan Allah, beli. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya bawa jemaah murah. Kadang-kadang orang beritahu saya, ustaz, tak tahu tak bag ni ada berapa? Ini total ni bag ni saja harga RM40,000. Bag saja satu set kan, bag besar dan bag kecil RM40,000. Nanti naik kau terbang kena campak juga kan, sama je dengan bag free saja. Sama-sama kena campak. Tapi dia boleh jawab depan Allah Ta'ala, silakan. Mungkin sebab bag tu lebih tahan, bag free saja, sekejap je dia punya handle dah rosak lah. Tayar dia pecah lah. Biasa je, sama je. Dia dah bag free dengan Cina kan. Jadi kadang-kadang handle dia rosak, tayar pecah, dia terong balik. Dia mungkin bag dia tahan juga. Jadi tak apa kan. Dan mungkin dalam dia pun barang dia berharga. Takkan dia dah letak bag murah macam lain. Jadi dia boleh jawab depan Allah Ta'ala. Tak pun, kita jangan kutuk. Jangan kutuk orang macam tu. Cuba setiap individu, kita sendiri kena tanya. Dan, ok, kemudiannya, kita bila nak belanja, kita kena cari lah cara yang mana kita punya pahala tu memang betul-betul berpanjangan. Betul-betul berpanjangan. Memang luas terus. Pahala tu biar berpanjangan sangat-sangat. Contoh saya bagi, semalam saya sebutkan benda ni. Pagi tadi saya kuliah di Masjid Putera Masyarak. Tahun lepas bulan haji waktu saya di sana, di Madinah waktu tu, saya dapat berita kematian Allahyarham Haji Badil, apa nama, pengerusi biru dakwah Masjid Putera Masyarak. Dia haji ni, dia bukan sahaja berkhidmat untuk masjid, dan dia bukan sahaja berkhidmat untuk kita kata majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah apa semua. Dan dia sendiri attend setiap kuliah dengan kitab sentiasa kat tangan dia, tak pernah miss.
Dan sepanjang saya mengajar kat situ lama dah. Saya mengajar dari 2009 sampai sekarang. Jadi bila dia tak ada ni, saya terus cari. Punya lah istiqamah. Rupanya memang betul di hospital kena rawatan kanser. Dan meninggal. Yang saya nak cerita adalah macam mana dia belanjakan duit dia dengan cara yang dapat pahala berpanjangan, iaitu dia infakkan satu handphone dia. Handphone lama, waktu tu tahun 2009-2008 macam tu. Dia infakkan satu handphone dia, waktu tu tak ada WhatsApp-WhatsApp, tak SMS. Dia letak, siapa nak tanya soalan, sila SMS nombor ni. Handphone tu dia kata dia bukan pakai pun. Jadi dia kata tak apalah, daripada tak pakai, baik wakafkan masjid. Dia wakafkan masjid dengan nombor telefon sekali. Jadi orang nak tanya soalan, bila ustaz mengajar, SMS. Betul. Dan memang sangat banyak soalan. Tiap-tiap kuliah ada banyak soalan. Sebab ramai di kalangan kita ni bukan tak nak tanya tapi malu. Lagi-lagi muslimat dah duduk orang datang kan, kalau kuliah kan, kuliah maghrib, kuliah subuh tu kan, macam mana nak tanya tu lah. Duduk jauh macam tu kan, tak pernah jerit dari belakang pun lah. Kalau kuliah macam ni okey lagi kan, boleh tanya kan. Jadi macam, jadi bila dia buat macam tu, banyak soalan. Jadi banyak pahala haji dia dapat kan. Modal dia cuma handphone lama je. Orang tanya soalan, ustaz jawab, dia dapat pahala. Lepas tu orang semua faham, dia dapat pahala. Orang amalkan pula, dia dapat pahala. Sebab dia ni jadi orang tenang kan? Dia dapat pahala terus lah. Lepas tu dia buat macam tu dekat masjid dia je, masjid Kota Damansara tu. Masjid Kuning tu kan, masjid Kota Damansara. Saya cerita benda ni dekat masjid-masjid lain. Masjid-masjid lain buat pula. Dah banyak masjid buat. Lepas satu masjid, masjid saya pergi, ada je orang buat. Ada masjid tu saya cerita benda ni waktu kuliah maghrib. Waktu azan isyak tu ada orang jumpa setiausaha masjid bagi handphone. Dia terus cakap, okey, buat apa yang ustaz cakap tadi. Dia cakap dengan setiausaha masjid. Jadi masjid tu buat sampai sekarang ya? Jadi dapat lagi pahala kat Haji Badil pun. Sebab dia mulakan pahala berganda-ganda dan berterusan. Ya. Lepas tu masjid lain lagi, masjid lain lagi. Saya pergi macam-macam tempat seluruh Malaysia. Pahala semua dia dapat. Ya. Dan dia dah meninggal. Dia dah meninggal lagi. Tapi bayangkan berapa banyak pahala dia masih dapat sampai sekarang. Dapat. Dia dah meninggal pun dapat pahala lagi. Ya. Sebab orang masih buat lagi. Ya. Orang lain sebut, cuma yang sayang ni satu je. Saya sebut, masjid Putera Masalah dah tak apalah. Nanti dia ni, tak apa. Saya mengajar sekarang dia tak ada soalan. Sekarang dia tanya, ada soalan? Tak ada soalan? Ya, benar. Dia tiba-tiba hilang soalan. Sebab dah susah. Phone tu dah, obsolete ke apa? Phone tu dah rosak. Kan handphone dah rosak, handphone dah tukar. Tapi pengurusan dah tukar. Pengurusan dah tukar. Macam mana? Dan pengurusan baru tak nak teruskan. Sayanglah, tapi itulah yang berlaku. Nak cerita adalah pahala tu dia akan bersambung selagi mana ada orang manfaat kali ni. Ya. Handphone boleh tukar. Yang diwakafkan yang handphone lama dia. Handphone lama rosak, tukar handphone baru. Tapi yang idea, yang mula kata, yang initiate the project, dia. Jadi terus apa pahala. Ya Allah, bijaknya lah cari pahala. Ya? Ini orang bijak cari pahala. Bijaknya kita bila cari pahala adalah kita cari pahala yang boleh berterusan selepas mati. Itu tak ada orang bijak. Sebab umur kita tak panjang dan harta kita tak banyak mana. Kita bukan billionaire. Ya? Jadi harta kita yang setakat yang kita ada, dan juga umur kita yang tak berapa je, kita kena manfaatkan yang mana biar pahala tu dia berterusan walaupun kita dah meninggal. Ayat tu yang kita nak kan. Kita dah mati pun pahala tu terus sampai. Kita tak boleh nak harapkan anak kita, cucu kita baca tanda dia. Dia orang baca tanda berapa kali je sama.
Haa, bulan puasa. Lepas tu bila kadang-kadang buatlah khaul setahun kan. Yang macam Alif Sata tu buat Jumaat ke subuh. Subuh macam Jumaat. Subuh macam Jumaat. Bagus. Kan? Hanya bila orang lain buat, walaupun bukan dia dan orang pun tak ajak dia kan, dia dapat pahala insyaAllah. Walaupun dia bukan orang yang mulia sebenarnya kan, sebab dia pun ikut ada masjid yang tak buat sebenarnya. Tapi dia tolong tolong promote kan, tolong popularkan benda tu. Benda yang patut kita sokong, kita puji. Dan ni ada orang kan yang kutuk juga. Bila hati syaitan baru pun datang masjid. Tak payah nak tengok dari sudut negatif kan. Cuma pergi fikir positif sikit kan. Apa saja cara nak galakkan orang datang masjid kan? Bagus, alhamdulillah. Masjid bagi duit kan dekat budak-budak. Ada bila masjid bagi duit kepada budak-budak, ada juga suara negatif kan. Apa ni rasuah mengajak orang. Bukan rasuah. Rasuah ni kita bagi kepada satu orang untuk dapat sesuatu yang bukan hak kita. Itu baru rasuah. Yang ini namanya hadiah. Baik. Ha? Macam kita suruh budak anak cucu kita buat satu benda, lepas tu kita bagi dia rupa kan. Itu kan rasuah. Orang yang kata benda tu rasuah, dia tak faham benda paling basic dalam muamalat. Itu bukan rasuah. Rasuah ni kita nak sesuatu yang bukan hak kita, kita bayar, maka kita dapat. Itu pun namanya rasuah. Ha? Setakat bagi hadiah kepada orang yang buat baik, itu bukan rasuah. Itu hadiah namanya. Dan memang Nabi SAW ajar kita untuk bagi hadiah kepada orang yang buat baik. Ha? Jadi hal jaza oleh ihsan ni, dan ihsan. Jadi sekarang ni budak kan, ada budak yang dapat. Hari tu saya dengar, okey, yang satu surau tu dia bagi RM5 setiap pagi. Kan mak bapak seronok sebab dah dah bagi RM5, ada sarapan pula. Jadi bila budak dah pergi sekolah, mak bapak dah tak payah fikirlah duit sekolah pun tak payah fikir, sarapan pun tak payah fikir. Budak tu pergi sembahyang subuh dekat surau, dapat duit, dapat makan. Balik rumah, ambil beg, terus pergi sekolah. Senang kan? Dan memudahkan apa dan sebagainya. Surau dia tu buat bagus. Semalam saya dengar ada surau buat lagi besar lagi daripada tu, bulan nilai dia. Subuh RM10, semayang lain RM5. Maknanya sehari berapa? RM30. Budak tu dia dapat sehari RM30. Kaya pula tu. Sebulan dia dapat RM900. Kaya benda tu, surau tu. Bukan surau yang bagi, ada individu tu. Ada individu tu. Masya Allah. Ya Allah. Kalau 900 satu budak kan. Buat apa dia nak bagi tu? Semata-mata dia nak galakkan budak datang surau. Yang penting kau datang. Dia buat style ni, dia buat style chop tu. Dia kehadiran kan. Kira dia raya budak-budak tu. Tak, dia bukan buat tiap bulan. Dia buat untuk Ramadan. Dia buat untuk Ramadan ni. So dia dah set aside duit untuk Ramadan tu. Berapa? Kan? Untuk budak-budak. Dia kira nak bagi duit raya dekat budak dengan cara macam tu. Jadi budak-budak ni semayang. Okay, dia nak tengok budak tu dia tak semayang 5 waktu kat masjid. Lepas tu hujung bulan Ramadan nanti dekat raya ni dia nak bagi duit. Jadi sekarang ni budak-budak ni korek cok dia tak ada lagi. No. Kita dulu tak pernah ada macam tu ke? Dulu mana ada kita pernah tu? Kita kena marah lagi orang tua dia. Dengan kunci masjid. Tak pernah kena. Saya pun tu budak pernah kena marah. Kena pukul dengan pakcik tu pun ada. Nasib baik kita masih datang masjid pergi. Nasib baik kita tak trauma dengan masjid kan. Saya bukan buat darah. Saya kena pukul. Saya tak, alhamdulillah saya bukan budak nakal. Tapi saya waktu semayang Jumaat tu, saya nak tengok khatib khutbah. Saya duduk tingkat atas. Saya ngintai dekat celah apa lubang-lubang dinding tu. Nak tengok ke bawah. Nampak ke mimbar tu. Saya tengok je tu. Nasir masjid tu. Nasir tu. Dia datang-datang, dia tak sempat tanya, tak sempat tengok. Dia pang tu. Gitu. Terkejut saya. Tiba-tiba kena pukul tu. Apa salah aku? Rupanya dia kata, duduk balik. Kita bukan buat salah apa pun.
Kita nak tengok je, nak tengok khatib je. Seronok kita nak tengok, khatib hari ni siapa? Ustaz kita ke siapa kan? Itu je, budak-budak. Itu dulu kita. Sekarang budak dapat duit di masjid. Tapi nak ceritanya, tak. Benda tu boleh datangkan pahala yang berpanjangan untuk orang yang bagi. Sebab contoh, kalau budak tu jadi rajin, berpanjang kan dah tak dapat duit dah. Tapi masih lagi datang ke masjid. Sebab dia dah biasa kan, dia dah seronok di masjid. Lepas tak dapat duit dah. Tetap dia pergi masjid. So, pahala dapat pada kawan tu. Kan, yang sumbang tadi tu. Berapa lama dia dapat pahala. Budak tu besar sampai lah dah. Sampai ketua lah budak tu pergi masjid. Dia dah meninggal lama dah. Terus-terus dapat pahala dalam kubur. Inilah pentingnya sebenarnya kita membina aset dalam Islam. Aset ni dalam Islam, dia bukan hanya bangunan tanah yang seperti mana Sayyidina Uthman buat. Dan itu sangat penting. Tapi dia satu lagi adalah dipanggil aset insan, modal insan. Insan, manusia yang kita create, yang kita boleh bentuk. Itu pasal kalau kita tengok hadis, okay, biasa dengan hadis ni kan, hadis yang tiga perkara yang tak terputus tu kan, selepas kita mati kan, semua kita biasa dengan hadis tu kan. Saya pernah dengar dulu Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, Allah Yarham, mengajar. Dia kata, inilah sebabnya dulu-dulu Tuan Guru banyak buat pondok. Dia kata sebab dia akan dapat tiga-tiga tu dalam satu. Dia nak dapat sedekah jariah, dia nak dapat apa ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. So dia dapat 3 in 1 bila dia buka pondok. Itu ya, tentu dulu banyak buka pondok. Dia nak buat macam tu. Jadi kita pun kena fikir macam tu lah. Hanya satu sudut fizikal lah, infrastruktur itu sendiri. Tapi yang berterusan tu, yang selepas daripada tu, iaitu manusia ni. Macam mana nak bina supaya manusia tu sendiri akan menyebabkan kita terus dapat pahala yang berpanjangan. Kena pandai pilih tu. Ini memerlukan kepada kebijaksanaan. Memang kena bijak. Ada orang dia tak reti nak belanja duit. Dia banyak duit, dia nak belanja dengan cara yang baik, tapi tak reti. Ada orang pergi semain Jumaat kat Masjidil Haram. Betul-betul lah. Semata-mata nak pergi semain Jumaat. Macam mana? Sibuk private jet. Ada. Ini betul. Ambil private jet, pergi semain Jumaat Masjidil Haram. Lepas tak balik Malaysia. Malaysia. Kenapa? Kenapa tak semain Jumaat Masjidil Haram best? Okay. Jutaan raja untuk pergi balik sewa jet. So jet fly kan dari sini sampai Jeddah, dia ada kereta tunggu dia, pergi semayang kat Masjidil Haram. Patah balik, naik kereta, naik jet, balik Malaysia. Ini cerita betul? Berlaku ada. Dapat pahala tak? Dapat, insyaAllah. Yang kita betul tau, dia dapat pahala. Sebab dia kau darah kan? Tetapi dia kurang bijak. Dia kurang bijak. Dia tak buat dosa. Dia pergi. Sebab kalau kita kata lebih baik, dia buat baik berbanding dengan kalau dibelanjakan harta itu tak ke mana-mana kan. Baguslah. Tapi kurang bijaklah. Lagi bijak, katalah dia punya perbelanjaan itu 1 juta. Kalau orang pergi umrah satu kepala 10 ribu, dia dapat sponsor berapa dah? 100 orang. 100 orang pergi main lumat ke sana, dia dah dapat pahala kali 100. Banding dengan dia je pergi kan. Dia dapat pahala kali 100 bila dia sponsor 100 orang. Jadi itu kita kata memerlukan kepada kebijaksanaan. Dia bukan semata-mata kena ada duit, kena ada harta, kena ada umur. Tak. Perlu bijak. Nabi Rasulullah SAW beritahu, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak adalah orang yang merendahkan hawa nafsunya dan beramal untuk selepas mati. So, selepas mati, amalan-amalan dia masih lagi berterusan. Dia perlukan kebijaksanaan.
Itu orang yang bijak sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada orang dia bijak cari harta. Betul? Dia orang ni bijak cari harta. Kita tak nafikan. Itu pasal dia boleh belajar je tu. Mesti dia bijak cari harta. Dia bukan anak sultan ke apa ke yang memang ada duit banyak. Tak. Dia memang orang yang ni. So dia bijak cari harta. Tapi dia tak bijak dalam bab membelanjakan harta. Ini dua benda yang berbeza. Pengurusan harta, kita kena tengok daripada dulu sudut. Cara kita dapat dan cara kita keluarkan. In and out. Bukan saja bijak cari harta. Itu bukan pengurusan. Pengurusan kena diluruskan. Jadi macam mana cara kita nak dapat? Dapat ni, patut cara lagi lah. Pelaburan, tahap pula semua. Itu macam. Jadi kita nak jadi orang yang bijak tu lah. Bijak macam mana boleh dapat? Satu, pengalaman lah kita tak nafikan. Yang kedua, dengan kita belajar daripada orang lain yang bijak. Dengan ada orang share cerita dia, gini, 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 gini kan. Kita pun, okay juga ni. Ataupun kita tweak sikit. Dia punya plan tu jadi plan kita pula apa semua. Bijak lah tu. Macam tadi cerita pasal handphone dan jikadil tadi tu. Bijak. Bila kita cepat-cepat buat benda yang sama. Contohnya kan, namanya pengalaman orang lain. Orang lain buat, kita pun nak buat. Semalam saya tengok dekat masjid di Taman Cerah Sejali. Saya semalam semayang kat situ. Saya kata tak sekirap kat situ, boleh mati. Dia kata, saya tengok benda yang bijak antaranya adalah dia buat kalau jamat tabung untuk duit syiling. Kau tahu masjid bukan kan? Tabung duit syiling. Tak ada. Kita kan selalu duit syiling banyak kan kat rumah kan? Dan kita belanja kadang dapat duit syiling kadang mana-mana je lah kita tabung duit syiling tu kan? Jadi dia buat tabung duit syiling untuk masjid tu. Walaupun sekarang dah makin kurang sebab orang dah mula pergi kepada paperless kan? Dan boleh pakai e-wallet dan sebagainya. Tetapi tetap masih banyak lagi penggunaan duit cash kan. So cash ni biasa je kita dapat pulangkan duit sini. Dan duit sini pula zaman kita sekarang makin kita tak guna. Kita tak guna tu untuk beli barang. Kumpul-kumpul banyak lah kan. Jadi kan dia buat tabung macam tu je. Duit sini. Lepas tu dia tulis kat situ, sedekah anda walau bernilai 10 sen akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang ada duit cili kat poket kan? Tak empty kan poket tu kan? Letak je dalam dekat beg tangan ada duit cili, semua buat berat je. Kadang beg tu berat sebab apa duit cili kan? Sebab koyak tu kan? Poket sebab koyak kan? Sebab duit cili kan? Duit cili dengan kunci lah kan? Sebenarnya poket suar sampai goyang. Jadi kan bagus kan. Benda tu kreatif kan kita kata. Siapa yang mulakan idea tu, kalau banyak dia dapat bagi. Kalau banyak dia dapat bagi. Dia cakap dia orang bagi kan. Dia banyak juga duit orang bagi tu setiap bulan. Yang mulakan tu dapat pahala. Ini memerlukan kebijaksanaan. Ini contoh orang yang bijak cari pahala. Ini yang kita bagi sebagai aset kita yang sebenar. Yang takkan luput, yang bagi apa takkan lekang dari hujan dan sebagainya. Ya? Dia memang berterusan jalan pahala itu sampai bila-bila. Allah, ini orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Ya? Jadi kalau betul, apa yang kita boleh buat? Ya? Apa yang kita boleh buat? Cari kerjasama. Itu yang kita perlu wakaf. Wakaf ni memang sangat penting. Nilai wakaf dalam Islam sangat tinggi. Carilah peluang untuk kita berwakaf sana sini. Sebab pahala ni berterusan. Wakaf ni maksudnya kita dah hentikan harta tu dah tak boleh dijual beli. Itu maksud wakaf. Jadi bila kita hentikan dia, dia takkan dijual beli, takkan berubah pemilik. Maksudnya dia dah jadi milik Allah Ta'ala. Kalau kita wakaf buku contohnya kan, buku tu tak boleh dijual beli lah. Dia tak boleh macam wakaf pada masjid, dia masjid jual lah. Itu bukan wakaf. Buku tu tak ada pemilik lah. Milik Allah. Jadi tak boleh nak jual beli. Itu buku. Macam ada setengah kuliah-kuliah kita kan. Pengajian. So ada buka untuk wakaf.
jadi kitab tu digunakan belajar. Kadang Quran dah tak banyak hilang kan kat masjid. Kadang buku-buku pengajian agama tu bagus buka. Jadi bila ada pengajian je orang boleh buka buku baca. Lagi-lagi buku yang mahal, yang tebal-tebal, kadang kan orang tak mampu nak beli. Jadi kita wakaf. Jadi itu satu. Maksudnya tak boleh dijual beli kan? Tak boleh. Dia ada terus ya. Wakaf tanah. Tanah tu tak boleh dijual beli kan? Dan takkan dipusakai ya. Dia bila dah wakaf tu, dia dah tak ada, dia dah tak ada transaction lah. Dia boleh realisasi tu manfaat daripada benda tu. Contohnya disimbolkan kan? Disimbolkan duit tu manfaat untuk siapa-siapa tu. Atau okey. Tapi benda tu sendiri, aset tu sendiri, dia dah berhenti. Dekat situ itu masuk wakaf. Wakaf maksudnya berhenti. Kan dalam Quran pun kita baca tadi kan ada wakaf. Berhenti. So berhenti kat situ. Dia tak boleh lah. Tapi pahala dia kan berterusan. Dan kita kalau nak wakafkan pula, kita carilah yang paling bernilai. Yang paling bernilai untuk akhirat maksudnya. Yang paling berterusan, yang paling bernilai untuk akhirat kita. Ini sangat penting. Dan biarlah kita bila nak wakafkan tu, wakaf benda yang bermanfaat lah, baru dia bernilai. Ada orang wakaf tanah dekat tengah hutan. Orang pun tak nak. Bukan tak nak sebab apa. Kalau nak buka tafis kat situ, berapa banyak dia nak kena spend pula untuk buka jalan dia, nak sambungkan api air dia dan sebagainya. Dah pening pula. Lepas tu macam mana segala macam lah. Facilities, access pun tak dapat kan. Tengah-tengah hutan, tanah yang dekat dengan jalan, dia tak nak buka. Mahal. Betul. Masa depan. Itu ada teka bijaksanaan. Kita mati nanti, tanah yang mahal tu tak ada guna dalam diri tu. Ustaz, yang orang dulu dia wakaf kan dia lisan je, so no yeah. Perfected. Lepas tu dia dah lama meninggal, anak cucu bawa ke God. Betul. Betul. Itu pasal kebijaksanaan ni juga, dia tengok cara kita menguruskan benda tu. Dalam Islam, wakaf sah walaupun dengan lisan. Walaupun tak tulis. Jadi sah. Saya wakafkan tanah ni sekian-sekian ya, untuk sekian-sekian. Dah, sah. Cumanya, bila anak meninggal pada cucu, sebab tanah tu grant tak tukar kan? Ya, cucu kata, ni faraid lah, ni tanah kami. Ada setengah cucu, dia memang tak tahu. Ada setengah, tahu. Dah wakaf. Tapi dia tahu dia boleh menang kat court. Sebab court akan tengok bukti. Wakaf tu tak ada bukti. Cucu tu ada bukti, ni grant. Jadi, court akan tengok kepada grant. Nah, macam mana? Terpaksa kita kalau nak wakafkan apa-apa. Kalau boleh tukar grant, tukar grant. Kalau tak boleh pun, at least biar tulis. Ada saksi. Kalau boleh tu sekali cop dekat Suruhanjaya Sumpah. Biar benda tu official. Buat apa nak panggil tu, akuan bersumpah SD. Buat macam tu, buat SD. Kata saya dah wakafkan sekian-sekian kan. Supaya mudah-mudahan di kalangan anak cucu kita ni, ada yang bertakwa kepada Allah, akan bawa akan surat tu depan kuat, depan hakim. Kata, tak, ini dah diwakafkan. Jadi pahala kita boleh berpandangan. Banyak harta wakaf yang dijual beli. Kita tahu. Biasanya cucu cicit lah. Sebab Datuk Moyang tak cerita betul-betul. Tak, bukan tak cerita, cerita lah. Tapi tak buat on writing. Yang on writing pun kadang-kadang dia orang boleh pusing. Apa tak lagi dia lah. Yang diwakafkan untuk masjid, kadang-kadang tanah tu tiba-tiba dijual. Masjidnya tak lah, tanah tepi masjid buat parking lot apa semua kan. Padahal orang dah wakafkan lah. Tiba-tiba orang buat rumah, terkejut punya orang tu dah beli. Padahal tanah wakaf. Lagi-lagi kawasan yang mahal.
Kelam-kelam dekat Singapura berlambak-lambak jadi isu ni. Isu wakaf sangat banyak dekat Singapura jadi. Tiba-tiba naik bangunan, naik apa semua. Padahal tanah wakaf. Jadi benda ni memang kena bijak jugalah. Kita pula. Saya perlu sebut benda ni. Faraid, zakah ni semua. Kekurangan orang kita ni dia tak buat betul-betul dengan bertulis. Dia tak mesti pergi syarikat tau. Dia tak mesti pergi syarikat trust tau. Kita boleh buat. Sendiri pun boleh buat. Tapi betul-betul bertulis. Faraid, kita tak payah buat apa-apa tu. Kita tak payah buat apa-apa. Sebab memang harta kita akan difaraidkan. Tapi kalau kita nak bagi dekat orang, bagi waktu hidup. Yang banyak berlaku bergaduh, mak bagi kat anak selepas meninggal. Mak cakap dengan anak, nanti mak mati nanti, rumah ni abang Long ambil tau. Tanah yang kat sana tu kat Long ambil. Contoh. Tak boleh macam tu. Mana sah? Kalau dia tulis pun tak sah. Dia kena bagi waktu hidup. Sebab bila kita meninggal, wasiat kita hanya untuk orang lain, bukan untuk keluarga kita, bukan untuk waris kita. Faham? Ya. Yeah. Berkenaan harta. Masih ada seorang lelaki ni, sekarang ni dia tengah dia pernah berkahwin, seorang lelaki Islam. Dia pernah berkahwin dengan seorang perempuan, dengan seorang Chinese Singaporean. Dia mempunyai anak dua orang, tetapi dia tinggalkan ketika mereka masih kecil. And then dia orang balik kepada agama asal. Kemudian lelaki ni, dia orang Johor. Dia diberkahwin dengan orang Penang, Muslim. Ada anak dua, perempuan. Dekat perkahwinan pertama, dia ada anak seorang lelaki. Lepas tu, the second marriage ni pun rasanya dia dah tinggalkan. Tapi sekarang, dia tengah sakit dan tengah lazak dekat hospital. Jadi, anak daripada isteri pertama datang ke sini menjaganya, membayar bil dan nak menguruskan anak yang bukan Islam lah. Anak yang bukan Islam. Dia orang nak uruskan lah sekiranya dia meninggal kan. Jadi kebetulan ya Ustaz, sebab semalam saya dapat soalan ni. Sebab kenalan lama lah masa zaman sekolah dulu kan. Jadi dia tanya, boleh ke dia orang sebagai bukan orang Islam nak bawa jenazah ayah diorang tu untuk dikebumikan di Johor berdekatan dengan kawasan diorang. Tapi dengan cara Islam lah. Itu satu. Okay. Yang kedua, saya agak si ayah ni ada sedikit harta lah. Jadi dia ada anak lelaki tapi daripada perkahwinan pertama yang mana dia sekarang sudah keluar daripada agama Islam. Jadi dia tanya, adakah dia akan mendapat harta peninggalan itu? Okey. Satu soalan pasal pengkebumian. Pengkebumian, selagi mana kita tak bawa jauh keluar daripada negara kita, maka dibenarkan. Kan? Kita boleh dikebumikan dekat mana-mana tempat yang dibenarkan lah oleh undang-undang. Jadi selagi mana undang-undang membenarkan, silakan. Tak ada masalah. Siapa punya hak untuk menentukan kat mana kita dikuburkan? Pertamanya, kita dulu. Kita boleh wasiat yang itu. Yang itu boleh wasiat, tak ada masalah. Saya nak, saya dikuburkan dekat saya sekian. Tapi kita punya wasiat itu kena betul lah. Ikut undang. Jangan pula, saya wasiat, saya nak dikuburkan di hadapan Masjid Kufra betul. Sebab saya memang jemaah tetap di Kufra. Wasiat tu kena wasiat tak mesti ada. Yang penting kita sayang. Kita hanya orang tahu lah, kita punya kan. Hanya bukan institut lepas tu. Jadi kalau kita nak diwasiatkan dekat tanah kubur sekian-sekian betulnya kan, boleh, itu boleh. Sekali lagi dengan undang-undang within undang-undang punya kebenaran. Okay, itu yang pertama. Itu memang kita punya hak.
Jadi contoh kita kata saya nak diwasiat, saya nak dikubikan dulu dekat kampung saya. Boleh, tak ada masalah. Okay. Yang pertama yang macam tu. Cuma jangan jauh. Jauh tak boleh. Kita mayat ni tak boleh dibawa jauh. Jangan kita wasiatkan ke bumi kat Mekah. Bumi kat Madinah kan. Sebab dah dapat doa daripada Nabi, kena bumi kat Rakyat. Memang tak digunakan pun, undang-undang. Tapi katakanlah kita ni sultan contohnya. Ada hubungan baik pula dengan Raja Saudi. Jadi kita pun wasiat tentu. Tak boleh. Walaupun Raja Saudi bagi sekalipun, Islam tak bagi. Pengurusan ni cara pengurusan Islam. Mandikan dia, semayamkan dia, apa, kafankan dia, semayamkan dia kan. Ikut cara Islam. Walaupun orang bukan Islam tu yang belanja, bayar untuk pengurusan tu kan. Bayar jenazahnya, kuburnya kan, tukar mandi jenazahnya. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu diorang nak attend semayam jenazah tu kan. Diorang nak attend boleh. Cuma diorang tak boleh semayam lah. Of course lah. Jadi setakat diorang datang untuk hadir, dipanggil apa, memberi penghormatan terakhir sekarang ni kan, boleh, tak ada masalah. Yeah. Tapi she said tadi orang tu dah kahwin dari dekat Malaysia. Yeah. Dah ada anak Islam. Ada anak Islam. Hmm. Dia ada anak dua orang perempuan yang ni. Okay. Tapi sekarang ni yang saya dengar, dia tak kisahlah dia ambil tahu ke tak ambil tahu ke, bukan isu. Yang penting jenazah diuruskan ikut cara Islam. Itu je. Itu fardu kifayah atas kita semua. Kalau ada hati orang bayar, tak ada masalah. Hatta kalau kita meninggal pun, jiran kita tiba-tiba baik, dia nak bayar pengurusan jenazah kita dekat masjid, boleh, tak ada masalah. Apatah lagi anak di sini. Dia bukan berbeza agama yang menjadi isu ke situ. Dan okey, dalam hadis kita biasa dengar hadis setiap pagi ada malaikat yang mendoakan untuk orang yang bersedekah kan. Disebutkan berpagi-pagi ni hamba-hamba al-ibad, dalam hadis tu hamba-hamba, hamba-hamba Allah Taala, malaikat doakan kan. Ulama bahaskan perkataan ibad itu hamba-hamba. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Nah, jadi orang bukan Islam dapat juga hadis. Ya Allah, untuk orang yang memberi, bagilah ganti kepada dia. Orang yang menahan, maka kau hancurkan. Hadis. Hadis itu bukan maknanya kena sedekah waktu pagi tau. Seperti mana yang dipopularkan sedekah ke waktu subuh, sedekah subuh. Bukan. Nak ceritanya ada malaikat turun setiap pagi kita waktu pagi itu, ada malaikat turun mendoakan untuk hari tersebut. Siapa yang bersedekah akan ada gantinya. Bukan sedekah tu kena waktu pagi. Malaikat tu yang turun waktu pagi dan mendoakan. Misalnya faham setengah-setengah orang pada hari ini. Sedekah tu sedekah tu kena waktu subuh ke. Oh, dia kena subuh juga. Tapi bagus waktu pagi sebab apa? Kita tak tahu kita hidup lagi tak tengah hari ni. Okey, tak apa. Balik pada soalan tadi. Hadis tu, ulama bahaskan, hamba ada Islam dan bukan Islam. Tapi kalau orang bukan Islam, bersedekah, dapat tak orang tu? Banyak ulama mengatakan, dapat. Di dunia. Maknanya dia dapat kebaikan dunia. Orang bukan Islam, dia rajin sedekah, dia dapat juga kebaikan di dunia. Kebaikan dunia lah. Dia tak dapat kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia dia dapat. Ada ganjaran untuk dia di dunia. Sebab kadang-kadang kita tengok ada setengah-setengah kawan-kawan kita, walaupun bukan Islam, dia kuat menderma. Sebab dia sendiri cakap, dia kata, saya tahu, saya nampak, kata, bila saya bayar, saya sedekah sana, sedekah sini, saya dapat macam-macam. Bisnes jadi, dia kata keluarga jadi baik.
dari hati jadi tenang. Nah, macam-macam dia orang cerita. Padahal dia orang kisah. Ya. Ha, jadi kita kata benda ni anak dia walaupun berisam, anak dia nak tolong bapa, benda baik. Kita jangan halang hanya semata-mata kerana dia bukan Islam. Ya. Tapi balik pada soalan yang kedua, faraid memang tak dapat. Orang bukan Islam tak dapat. Ha? Faraid ni tak ada antara orang Islam dan orang bukan Islam. Dia kena sama agama. Ha. Jadi caranya macam mana? Kalau dia nak bagi juga sebab dia sayang ke anak dia, dia wasiat. Ataupun dia bagi masih hidup. Kenapa boleh wasiat kat sini? Sebab dia bukan waris. Ha, waris boleh, boleh, tak boleh wasiat. Ini bukan waris. Sebab apa bukan waris? Sebab dia bukan Islam. Macam anak angkat, betul. Anak angkat boleh wasiat. Wasiat tak boleh lebih 1/3. Betul, kalau dah nazak dah tak boleh dah wasiat. Wasiat tak terpakai dah. Ha, tapi kita cerita ni maknanya sebelum lah. Sebelum ni, kalau dia nak anak dia dapat, maka dia sepatutnya wasiat ke siap-siap. Dan azab tak boleh lah. Dia nak nasihat pun tak boleh lah. Walaupun anak yang Islam tak boleh, anak yang Islam dia dapat. Ya. Yeah. Wali kena Islam. Memang syarat wali kena Islam. Jadi kalau dia tak ada wali yang saudara mara dia, yakin. Maksudnya saudara mara dia semua bukan Islam, dia je Islam ya contohnya, wali yakin. Last soalan. Boleh, kita tak ada makan pagi ni. Okey. Soal pengumuman kita dah jawab tadi. Okay, kan? Dia bergantung kepada wasiat dia. Kalau tak ada wasiat pun dia atas warislah. Nah, waris yang terdekat anak-anak sendiri kan. Adik-beradik sebenarnya tak ada kaitan asalnya. Kalau anak-anak pun tak ada, maka adik-beradik kena tolonglah. Ya. Dan apa di mana dia diumumkan sebagai mana ikut cari Islam itu aja. Dan abang tadi tu dia boleh masuk campur tak dalam bab harta pusaka? Bergantung dia tu waris ke tidak. Abang boleh jadi waris bila? Bila si mati tidak ada anak. Tidak ada anak lelaki, maka abang tak ada. Tapi bila si mati ada anak lelaki, abang tak dapat apa-apa. Si mati tak ada anak, abang boleh dapat. Bapak tak ada kan? Bapak pun dah meninggal kan? Bila ada anak perempuan, abang masih boleh dapat? Abang boleh dapat. Anak lelaki dia bukan Islam. So, dia tak ada lelaki dia. So, anak lelaki pun macam tak ada. Abang boleh dapat. Ha. Sebab anak dia perempuan kan, yang Islam. Ha. Anak lelaki yang bukan Islam kan? Okay. So, yang bukan Islam tak dapat. So, anak bukan tak dapat dia. Dia macam tak ada, macam tak wujud. Jadi, abang tu akan dapat. Dapat asabah. Sebab dia waris lelaki paling dekat. Ha. So waris lelaki paling dekat, paling dekat adalah abang. Abang dapat. Kalau dia ada cucu Islam contohnya, cucu dia dapat. Anak lelaki kepada anak lelaki contohnya. Tapi anak lelaki dia bukan Islam. Kecuali anak lelaki dia sempat masuk Islam sebelum meninggal, sebelum bapak dia meninggal, boleh dapat. Okay.
Yeah, so balik pada isu tadi, kita betul lah kita kata harta pusaka dan sebagainya kan. Saya mengajar bab faraid harta pusaka tu semua ni. Saya perhatikan memang banyak soalan berpunca daripada salah faham tentang faraid, wasiat, dan juga satu lagi masalah berpunca daripada main cakap mulut tapi tak nak tulis. So, dua benda ni isu paling utama. Yang satu tadi dia tak faham, jadi selama itu dia nak wasiatkan pada anak, dia jadi mazhab tiga abdul. Saya suka guna kata mazhab tiga abdul. Sebab itu salah. Itu antara ajaran sesat. Cerita tiga abdul. Saya pernah sarik tiga raga. Ismail pernah belajar. Banyak yang belajar tu bapa ada. Saya pernah lupa dah. Bapa tiga abdul tu. Ismail eh? Okay. Ismail pernah belajar. Okay. Kan dia boleh wasiatkan untuk anak-anak dia kan. Anak yang pertama dapat ni, anak yang kedua dapat ni. Sekali tiba-tiba dia meninggal kan. Anak yang ketiga tak sempat cerita. Dia apa Abdul Wahab. Tapi kan lepas tu rupa-rupanya dia dah tinggalkan wasiat dekat lawyer dia kan. Ada harta kat luar negara tu semua yang negara tan-tan-tan semua tu kan. Bohit, Rostan apa semua tu. Jadi kaya balik dia tu kan Abdul Wahab tu. Okey. Sebenarnya tak sah daripada yang awal semua tu. Dia tak boleh wasiatkan. Yalah kita kata kalau sekadar pakai kelata jadi lucu dia okey lah kan. Tapi salah dari hukum faraid. Dia tak boleh macam tu. Kita tak boleh wasiat macam tu je untuk anak kita. Kita boleh bagi pada anak kita waktu kita hidup. Kita tak boleh wasiat macam tu. Bagi waktu hidup lah. Jangan tunggu meninggal. Kenapa kita nak tunggu meninggal kalau nak bagi? Ada setengah orang dia kata, yalah risau lah kalau bagi waktu hidup kan. Dia ada cara lain pula. Dia ada cara, bukan tak ada. Jadi hibah bersyarat. Dia boleh bagi syarat dia apa? Sehari sebelum aku meninggal. Contohnya. Dia buat syarat macam tu. Aku bagi pada anak aku rumah ni sehari sebelum aku meninggal. Ataupun sehari sebelum sakit sama baru aku meninggal. Jadi dia bersyarat ke situ. Jadi sebelum dia meninggal, dia mesti punya rumah tu. Anak dia tak dikelim. Tapi bila dia dah meninggal, okay. Anak dia dikelim. Isteri contohnya boleh macam tu. Buat hibah bersyarat. Hibah bersyarat itu boleh. Tak ada masalah. Yang tu boleh tulis. Tak ada masalah. Tulis dan macam saya sebut tadi, kalau boleh ada stamp. Jadi lebih senang lah yang tak ada dispute nanti depan. Tapi harta tak transfer. Dia tak transfer. Sebab dia bagi bersyarat kan. Meninggal baru. Yang itu boleh. Bagi pada anak boleh. Itu antara cara pengurusan yang bagus. Sebab kadang-kadang kita fikir kan anak kita ada yang lebih memerlukan, ada yang kurang memerlukan. Lepas tu kita fikir kan kalau bagi faraid aja dia orang akan bagi sama rata sama dia orang. Nanti kan kesian pula. Kalau yang ada yang tak memerlukan tu kalau kesian ke adik dia tak apa juga. Kan ialah duitnya besar kan. Kan dah ingat kan betul. Jadi kita memikir-mikir tak apalah aku nak bagi ini. So buat macam tu. Tulis. Tapi benda tu kita ditanya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kenapa kau bagi dia lebih daripada dia ni? Boleh jawab ke mak? Okey. Maksudnya kita tahu kenapa kita bagi dia lebih. Bukan sebab favor, sebab sayang. Tak, tapi kita tahu dia lebih memerlukan. Ataupun dia akan melanjakan harta dengan cara yang lebih bermanfaat daripada yang dia ni. Contohnya. Jadi kita bagi dia lebih. Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau semata-mata sebab aku sayang dia lebih, jadi aku bagi banyak dekat dia, itu kena tanya tahu daripada Allah Ta'ala ni. Kita tak boleh takut zalim pada anak kita. Kena adil. Jadi buat wasiatnya tu. Wasiatnya tu boleh. Dia bukan wasiat betul-betul sebenarnya tu. Sebab wasiat ni biasa berdiri lepas mati. Tapi sebelum kita mati benda tu dah terjadi. Ustaz. Ya. Yeah. Dalam sekarang kita ada macam WhatsApp group family. Boleh kan? Kita macam kita detail dah macam
Boleh ajar kalau kita rasa tak ada dispute depan ni. Sebab kalau ada dispute, kita dah tak ada pihak yang nak mempersoalkan, dia boleh pertikaikan tu. Dia boleh kata betul ke mak yang tulis. Kita tak ada untuk kita menjadi saksi. Kan? Jadi sekarang ni, dia boleh pertikaikan. Betul ke mak yang tulis dalam grup? Handphone mak? Iyalah. Handphone mak. Tapi tak bandung yang tolong tuliskan. Contohnya kan, dia boleh jadi dispute juga dalam WhatsApp group. Itu pasal saya kata yang terbaik, put on writing dengan stamp. Tulis tangan dia, tak apa. Tak ada masalah. Tak payah nak type pakai. Yang penting, ada saksi lah, of course, lagi baik. Ada seorang akak ni, dia kata dia buat macam-macam. Dia tulis, ada saksi, ada stamp, dan dia buat video berarti. Dia sebab video. Dia kata sebab saya takut bila saya mati nanti anak-anak gaduh dengan sebab saya. Jadi baik saya buat siap-siap. Buat video lagi. Apa kos itu? Dia cuba untuk tak ada dah loophole. Sebab semua yang dia kata itu kan. Lekap. Tak ada siapa boleh buat mahkamah benda ni. Penting. Benda ni penting. Jangan kita jadi sebab waris kita bergaduh. Seperti mana sekarang ni, banyak waris bergaduh dengan sebab orang yang meninggal. Yang kita pula jadi sebab. Dia bukan maknanya orang nanti tak. Ada kan, ada orang guna alasan. Bila mak dah pesan kan, rumah dekat ujung tu bagi kat bandung ni. Bila tak buat macam tu, kesian mak tak tenang dalam kubur. Guna ayat tu. Nanti mak tak tenang dalam kubur kalau kita tak buat apa yang mak minta, apa yang mak pesan. No such thing eh. Mak lagi tak tenang kalau kita jadi sebab, dia jadi sebab kita bergaduh. Kita langgar syariat Allah Ta'ala dengan sebab dia. Dengan sebab dia tu, kita langgar syariat Allah. Dan dia tak payah nak fikir, kita kena taat, mak cakap. Tak, ini tak dia taat. Yang keduanya, jangan ingat rumah tu rumah mak lagi dah. Mak dah meninggal, habis dah. Tu bukan harta dia dah. Tu harta waris. Walaupun kita kata lah rumah mak, dah tak ada rumah mak dah. Rumah mak kubur. Itu bukan rumah dia dah. Kita sekadar sebut tu sebab mengingati dia, sebab dia yang duduk situ dulu. Tapi itu bukan rumah dia dah. Dah bertukar dah dia punya apa pemilikan kepada waris. Jadi jangan pula ada yang tahan-tahan. Rumah ni kita jangan jual. Rumah ni mamak. Orang satu masalahnya adik nak duit. Perlukan duit sangat. Yang abang tak apa, dia ada duit banyak. Yang adik dah perlu sangat-sangat duit, dia kata tak apa, kita jangan jual. Kena jual. Saya, mak saya meninggal dulu. Rumah ada. Ayah saya buat rumah tu, mak saya. Rumah atas bukit, kat tengah bandar. Nilainya juta. Masalahnya, ayah saya boleh buat, ayah saya bagi pada mak. 100%. Nanti tukar nama. Grant semua tukar nama. Nama mak saya. Jadi bila mak saya meninggal, kena faraid lah. Walaupun kita orang tahu tu ayah yang buat. Kita orang cakap, abang ambil balik, apa? Kita semua sepakat. Abang cakap, tak, kena faraid. Ayah saya umum banyak beza dengan mak saya. Jadi dia ingat dia dah meninggal dulu. Itu yang dia buat rumah tu. Rupanya mak saya umur 50 lebih dah meninggal. Ayah saya umur 85 sekarang. Jadi masih ada. Masih sihat. Jadi kalau ikutkan, kan kita fikir dia lah. Dia yang buat rumah tu. Ayah saya design rumah tu. Ayah saya yang saya kontraktor semua sekali kan. Dan sekali dia kata tak, faraid. Masalahnya bila faraid, siapa di kalangan kami yang adik-adik ni yang boleh take over rumah tu, nak beli bahagian orang lain? Tak ada lah, tak mampu kan? Nak beli sampai duit harga berjuta-juta, kami semua tak mampu. Waktu tu lagi saya belajar lagi waktu tu, dia student ni. Semualah
Saya adalah kakak abang saya masih dah kecil. Dan kakak saya, abang saya sudah punya dah kecil. Jadi, cuman tak ada cara. Melainkan jual. Jual lah, walaupun kita sayang. Dan itu dia cara. Waktu tu pula nenek saya masih hidup. Lagi dah dengan nikit. Mak kepada mak. Mak dia. Mak si mati maksudnya. Kalau ada nak faiz, dia panggil mak si mati. Jadi mak si mati, dia ada bahagian. Dia dapat satu benam. Jadi, dia pada bahagian satu benam tu kita kena bagi. Waktu dia masih hidup, takut nanti dia meninggal. Pecah lagi kan? Satu benam pecah pula kepada anak-anak dia. Pakcik-pakcik saya lah. Tapi anak-anak dia. Bagi lagi. So, better kita settlekan cepat-cepat. Sebelum dia jadi berlapis. Jadi, bagi kan? Jual. So, boleh bagi. So, nenek saya dapat satu benam. Ayah saya dapat satu perempat. Lepas tu anak-anak, bagi-bagi lah. Itu je caranya yang memang kita kena buat cepat. Jangan lambat-lambat sebenarnya. Okey, tapi nak ceritanya dia tak boleh ada sentimen-sentimen sangat. Ini rumah pusaka, rumah ni. Jangan. Islam tak ajar kita macam tu. Terus buat. Dan memang benda ni kena ilmu. Benda ni kena dengan ilmu, bukan dengan semangat semata-mata. Dan kena cerita habis ya, detail. Apa sebenarnya? Sebab saya dengar baru ni ada kes. Kata, ustaz cakap betul, gini kan, kena faraid. Masalahnya dia tak cerita habis. Contoh baru minggu lepas saya tanya soalan ni. Duit dalam akaun tu ada dalam 200 ribu. Lelaki ni meninggal. Si lelaki ni meninggal, dia ada tinggalkan anak dan isteri. Anak-anak 5 orang. So, isteri seorang. Jadi duit ada 200 ribu. Dia tanya pada ustaz. Anak dia tanya pada ustaz. Bukan anak pun menantu. Tanya pada ustaz. Ustaz pun kata kena faraid lah. Yang anak yang lain kata tak, kita kena bagi pada mak dulu. Ustaz kata mana boleh dia tu, kena faraid. Ustaz cakap betul. Tapi yang anak tu cakap lagi betul. Sebab apa? Sebab ustaz tu lupa satu benda. Betul ke 200 ribu dalam akaun tu memang milik si mati dia? Kena check dulu. Rupa-rupanya akaun tu dia bukan join akaun atas kertas. Dia join akaun tapi tak tulis kertas. Maksudnya akaun tu akaun si bapa aja. Tapi sebenarnya duit bersama. Duit bersama sebab yang mak tu tak ada akaun. Dia bekerja kampung. Dua-dua bekerja. Duit masuk dalam satu akaun. Dia malas nak buka akaun kan orang kampung kan. Malas nak buka akaun. Satu akaun yang sama. Tapi duit sama-sama contribute. So 200 ribu tu duit milik dua-dua. Mak ayah tu. Jadi bila yang si lelaki, si ayah meninggal, kena dulu bahagikan duit si mak tu. Baru boleh faraid kan. Bukan 200 ribu tu terus faraid. Kira dulu berapa bahagian mak. Mak pernah keluarkan duit tak, mak pernah guna tak, apa semua. Dia kata tak. Satu sen dia tak pernah ambil daripada duit yang dimasukkan ke dalam tu. Dia tak ada beli gelang dia, semua tak ada. Yang gelang, rantai, semua anak yang beli kan. Mak memang tak belanja. So duit yang dia masukkan tu semua duit dia. Memang 100% duit dia yang dimasukkan lah. Jadi bapak pula punya contribution, kira. So yang paling contribution bapak tu baru faraid kan. Bukan terus dia macam tu. Menantu dah fikir lah 200 ribu. Itu dah pergi 20 ribu. Nak besarkan aku. Memang betul. Dia punya contoh ni pun saya semua ni memang benda betul lah. Dia kata macam tu. Nantu tu dah fikir dapat 30 ribu. Lepas tu 30 ribu tu nak besarkan dapur. Jadi dah ada dalam kepala tu. Jadi bila tiba-tiba je abang Ipoh kata, tak ada, kita kena bagi dulu bahagian mak. Mana boleh? Pergi tanya ustaz. Ustaz kata kena faraid duit ayah. Ustaz jawab betul. Tapi awak yang tak cerita habis. Ini in general. Kalau macam kita tidak boleh wasiat untuk apa waris faraid. So semua very clear. Then what I do not understand is why is it that Islam suruh kita buat wasiat sebelum kita mati? Kalau macam tu semua dah settle ikut hukum, kenapa kita kena ada wasiat?
Sebab kita nak cari lagi pahala selepas kita mati. Balik pada isu tadi, kita nak cari pahala selepas mati. So kita wasiat untuk selain daripada ahli keluarga kita, wasiat untuk sekolah, wasiat untuk anak yatim, wasiat untuk guru-guru agama, untuk kitab agama. Ini semua contoh yang diberikan dalam kitab. Jadi bila kita wasiat itu, sebabnya jadi kalau kita nak bagi sekarang, kita takut kita masih perlukan duit itu. So Islam bagi kita second chance. Kau dah mati pun kau boleh buat pahala. Kita nak bagi sekarang takut. Jadi kita buat wasiat. Tapi syarat wasiat tak boleh lebih 1/3 daripada harta. So 2/3 daripada harta akan dapat pada waris kita. 1/3 maksimum boleh kita wasiatkan. Jadi dalam hadis Nabi SAW beritahu, kau tinggalkan anak-anak kau ada harta lebih baik daripada kau tinggalkan mereka minta-minta. Ini hadis sahabat tanya, boleh tak aku nak sedekah semua harta aku? Nabi kata jangan, kan? Dia kata kalau dia bagianlah, setengah jangan. Itu kalau 1/3, kalau 1/3 boleh, tapi 1/3 tu pun kira dah banyak dah. Maksudnya maksimum dah 1/3. Ada je orang wasiat ni, wasiat tanah, wasiat apa semua. Sebab dia takut pada hidup dia perlukan benda tu. Nanti kalau sakit, nanti aku perlukan duit nak belanja apa semua. Dia fikir macam tu. Jadi dia buat wasiat. Harta aku 1/3 ni bagi kepada sekian-sekian. Tapi kena betul lah, kena bagus lah. Sebab ada kawan saya seorang ustaz, dia dapat satu kereta. Tapi dia kata, ya Allah, bagusnya tak payah bagi kereta dekat aku. Pergi kuliah, terpaksa cancel kuliah sebab kereta rosak. Rupanya kereta buruk. Nampak macam buat pahala kan? Tapi sebenarnya tak dapat pahala. Dia membeningkan lagi ustaz tu ada. Nak kena repair tu, nak kena repair tu. Kata, ya Allah, itu bukan buat pahala. Dia kena hijab lah, dapat pahala pun agak-agak lah. Dia bagi kereta dah nak rosak, dah nak roboh kan. Yang itu yang awak bagi. Ustaz, kalau kita nak wasiat lah, 1/3 maksimal pada katalah anak saudara kita. Jadi anak saudara ni pun ramai. Adakah kita bebas daripada waraqib? Nak agih di antara mereka. Education tu. Education bebas daripada waraqib. Education tak mesti ikut waraqib. Wasiat tak ikut waraqib. Wasiat wanted saja daripada harta kita. Dan kita bagi yang penting bukan pada waris. So waris dah dibagi aja. Dia ikut waraqib kan? Waris ikut waraqib. So lelaki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian, tu waraqib. Dan isteri dapat 1/4 atau 1/8, suami dapat 1/2 atau 1/4, tu faraid. Mak, bapa, semua tu faraid. Jadi kalau kita nak bagi orang luar daripada dia dapat faraid, ya tu sekatilah. Dia tak adalah mesti orang lelaki 2 bagian, 6 perempuan, 1 bagian, tak ada. Wasiat ni sukati kita. Yang penting jangan lebih 1/3 daripada harta kita. Harta tu maksudnya harta waktu kita meninggal. Bukan harta kita sekarang. Harta kita meninggal. Jadi katalah harta kita sekarang ni ada 100 ribu, kita wasiatkan 30 ribu. Tapi by the time kita meninggal, tinggal 50 ribu duit kita. Maka yang dibagi, tak boleh dah 30 ribu. Jadi dah 50 ribu je. Ada kira persentase lah waktu tu. Terpaksa, sebab dia memang tak boleh lebih wanted. Harta ketika kita meninggal. Tapi dia tak kira persentase maksudnya macam ni. Contoh daripada 100 ribu, duit kita waktu meninggal dia 1 juta. Kita wasiat 30 ribu, 30 ribu juga. Jangan pula ganda kan pula. Dia tak jadi ganda. Sebab memang wasiat 30 ribu je. 30 ribu je tak ingin beri. Walaupun waktu tu kita ada 100 ribu je. Dia kira waktu meninggal jangan lebih daripada one set. Itu saja. Whichever lower. Whichever lower. Bukan nilai semasa lah. Nilai ketika meninggal. Itu je. Okay. Itu yang available betul. Dia itulah. Waktu meninggal itulah yang available.
ya. Okey, cukup saya insyaAllah untuk pagi ini. 2 jam juga kita ni. Bila bincang harta memang macam tu. Saya mengajar di masjid tu, yang setiap minggu saya mengajar masjid di Tuan Tuan Kelab, tepi Marah tu. Saya mengajar fiqah tiap-tiap pagi Rabu. Saya mengajar-mengajar daripada kitab bersuci, Abang Amir Semayang, sampai dia tajuk Faraid, Jumaah makin ramai, satu. Yang keduanya, soalan. Dan jadi macam kaunter pertanyaan, macam kaunter tekin orang nak balik bas ke balik Rabu. Tu, panjang. Habis kuliah tu kan, batu ni. Batu kan. Seorang-seorang tanya soalan. Bila bab bersuci semua tak kenal dia tu. Bab harta je, ya Allah. Ya. Jadi bila bab harta tu banyak macam tu, habis bab faraid, dan habis bab wasiat. Bab wasiat lah paling banyak sekali. Wasiat, wakaf, wakaf dulu. Lepas tu wasiat, lepas tu faraid. Lepas tu faraid tu mula-mula ramai. Makin lama makin tak ramai orang. Sebab makin pening. Raya kan giru-giru-giru kan, giru-giru-giru, Allah, makin pening lah. Pecahan-pecahan makin besar, makin macam-macam semua kan. Jadi, makin kurang. Sekarang baca kitab lain pula. Baca kitab lain, pun tak banyak soalan tu. Sebab masuk baru suci balik. Dia macam tu hilang balik soalan. Itu normal lah, normal. Jadi pagi ni sebab kita ada bincang bab harta. Jadi memang tu biasa. Kita dah expect lah. Itulah yang memang yang benar-benar bermanfaat. Kita nak supaya macam kita sebut tadi lah, biar kita tak nak jadi punca orang gaduh, orang berlari, tak nak jadi punca ketidakadilan, kezaliman kepada waris kita dan sebagainya. Dan sebagai Islam, ajar kita benda ni dah, sistem ni dah perfect kan? Macam tadi soalan macam mana kan, wasiat dan semua tu. Islam ajar perfect sangat. Tapi kita tak diajar Ustaz. This is so new untuk orang kita. Dulu-dulu kan kat sekolah tak langsung tak sentuh benda-benda ni. So bila kita bila kita kat sekolah tak ada ya, tiba-tiba pasal wasiat baik ni. So kita ada tinggal tanam sebagainya. Tapi bila pasal apa wasiat? Ustaz ni aku macam ni tak ramai orang mengajar. Dalam hadis, dalam hadis Nabi SAW beritahu ta'allamun faradillah, belajarlah faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Salah satu riwayatnya Nabi kata kerana ia salah satu daripada ilmu yang pertama diangkat. Memang tak ramai orang mahir dalam bidang faraid. Tak ramai. Dan sekarang ni pula ada orang bila dia nak mengajar faraid wasiat ni sebab dia syarikat pengurusan harta. Jadi ada kepentingan sikit lah kat situ. Yeah. Jadi tuan-tuan belajar. Jadi nanti sign dengan saya kat luar. Hidden agenda. Ya. Dia bukan hidden. Bukan hidden lah memang. Agenda dia jelas. Boleh tak tulis doa yang Nabi Muhammad? Doakan sahabat yang infak. Haa boleh? Ha. Bagus doa tu. Tak apa kita tutup dulu kan? Jadi kita tulis sahabat. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa hadina alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina wa hibunuk wa hibma al-qudri Musa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tarzadhi qawla wa fi'in karam wa rizki kulla halalun da'ima wa akhi la atqiya ulama nasabi khairun fa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shu'un wa akhira bi ridhanika ayyur wa qi'anna rabbana kulla duyur قبل أن يأتنا يسر المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.